Sekitar 100 orang dari Perhimpunan Masyarakat Setara Indonesia berunjuk rasa di depan istana kemarin. Iya, dan massa membawa 12.011 surat untuk menuntut dihapuskannya diskriminasi dan menegakkan supremasi kemanusiaan. Unjuk rasa nyaris ricuh saat aparat kepolisian melarang pengunjuk rasa membawa surat yang berisi suara rakyat dari seluruh Indonesia ke istana. Dan unjuk rasa dilakukan dari massa Perhimpunan Masyarakat Setara Indonesia yang merupakan bentuk untuk memperingati Hari Toleransi Internasional. Mereka menuntut pemerintah memberikan jaminan bagi penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Unjuk rasa diakhiri di area Monas hingga massa membubarkan diri. Hidup pemuda Indonesia.